Sebenarnya reporter yang ada ini, untuk media hadir ini adalah yang dari perkembangan Malaysia, promosi serta perusahaan. Jadi mana sesuatu tadi, ini adalah darian yang walaupun pernah dibuat, bersida lain daripada ini. Kerana berlari di dalam troll. Kali kedua dibuat di sini, terutama 2027. Seperti 30 Julai ini will be the second time, kali kedua berada di dalam pro dan sila menyebabkan bahawa insyaAllah free asap, free of smoke. Sebab pada waktu itu peluang diputus penuhnya daripada kita mula sekali tutup. Boleh jadi lebih. Mungkin. Tapi jangan risau. Tak usah bimbang tentang tempuan lari, tentang density lari. Kerana akan ditempatkan secara peringkat. Ada beberapa peringkat dan semuanya. Kemudian kita akan edarkan budirat penelaran tersebut. Akan diedarkan ada dalam perintilis. Yang penting ialah tak perlu bimbang tentang density pelari. Maknanya tumpah pelari hingga 3 orang tak perlu bimbang. Kerana akan dilepaskan secara berterimbang dan juga tidak ada kesini, tidak ada asap lah. Sebab alat penyedut keluar atau dia sentiasa berfungsi dan tidak dikendalikan pada waktu itu. Ini di antara yang telah diatur oleh pihak GPS untuk memberi ruang dan memberikan keyakinan kepada peminat-peminat yang ingin mencuba menyertai larian di dalam terowong berbandingkan larian-larian lain yang selama ini dibuat di tempat lain, open space. Terutamanya yang juga saya dah sebut juga, yang tadi saya dah sebut, kedepankan kami juga penganjuran larian yang lain di luar pada waktu yang sama, tengah-tengah adalah kedepankan. Ini seperti ada kompetitor pula, tapi don't worry, kalau bagi-bagi mereka yang mencuba sesuatu yang luar biasa, berlari secara luar biasa adalah dia di dalam draw. Jadi saya berfikir di best lah pun membuat sesuatu kelainan dengan mengajurkan larian di Smart Tunnel 2017. Sempena ulang tahun Smart Tunnel yang ke-10 bermula daripada 2017. Siap digunakan pada 2017. Saya masih ingat pada masa pembinaan dulu, saya berada di Jawa Raya terutama 2004, 2005, 2006 hingga sekarang. Dari awal dulu saya selalu mendengar beberapa budak daripada pihak tertentu mengatakan bahawa sepanjang hari ini tidak smart. Itu cerita lama lah, daripada masa itu berlaku beberapa banjir kilat dan sebagainya. Seorang projek smart tidak berjaya, walhal pada banyak projek smart perlu saya lagi, tetapi di peringkat duluan. Tapi sekarang, seperti saya sebut tadi, Smart Tunnel berfungsi penuhnya dan very, very smart. Artinya, senarai beberapa tempat yang saya sebutkan tadi telah tidak lagi banjir panjang seperti itu. Kawasan Kampung Baru Mamunah Sultan Abdul Zahman, Dada Merdeka, Jalan Musya Abdullah dan Jalan Puan Tuan Rahman Station LRT Masjid Jami, Jalan Masjid India, Jalan Tupera, Kampung Pasar, Kampung Baru, Jalan Berasa, Jalan Berhati dan Jalan Pinang. Maksudnya tidak dikira lebih banjir. Ini bukti ya, kalau dulu banjir
90 tahun 2001 itu banjir. Banjir luar biasa. Kerap banjir, sekarang tidak lagi perkara yang sama. Ini di antara kejayaan bagi saya luar biasa yang telah pun berjaya dilaksanakan oleh pihak GPS. GPS mempunyai ramai pakar, unsung hero, heroin, unsung. Ini hero-hero yang tidak didendangkan, ramai yang tidak tahu. Dan dengan kejayaan kejayaan projek Cowong ini, saya kata berjaya sebab setelah 10 tahun berfungsi dan berjaya. Kalau baru siap, dia belum jadi. Kalau baru siap, berjaya siap. Tadi berjaya siap dan berfungsi. Dalam 10 tahun ini, menguntungkan bahawa jurutera-jurutera Malaysia, terutamanya JBS, setanding mana lebih baik, saya pikir lebih baiklah berbanding dengan jurutera-jurutera tempat lain yang juga terlibat dengan projek Cowong dan sebagainya. Ini bukan saja Cowong, tetapi untuk lalu untuk pengaliran pengalihan air ataupun laluan air. Fungsinya dua dalam satu. Sebab tu free daripada laluan air. GPS mengoptimas penggunaan Cowong kepada aliran trafik. Maknanya dua dalam satu. Aliran trafik dan juga aliran air. Dan 10 tahun sekali insyaAllah. Dan 3 dalam 1. 2 plus 1. What is the larian smart tanda? 2017, 2017, 2017, next 2014. 2014. 2 oh. Sorry ya. Sorry, tadi yang saya tanya. 2 atau 7? 2 0 7, 2 0 1 7, 2 0 2 0 2 0 Maknanya setiap 10 tahun, kita dalam tentu. Itu yang saya nak cukup baca berkata. Soalan? Penyertaan ni terbuka maksudnya Malaysia je atau kita open to... Open. Malaysia. Malaysia. Malaysia sahaja. Open to Malaysia. Malaysia je. Maksudnya peserta asing tak boleh join lah. Kita buka pada... Malaysia, ini peluang untuk Malaysia untuk dapat tengok lagi Cowong kita dengan lebih dekat. Kenapa tak buka pada orang asing? Ini sudah dari segi promotion tu. Boleh juga. Cuma ada keputusan yang kita buat, kita nak buka untuk Malaysia. Kalau foreigner, saya betul lah berarti Malaysia boleh untuk ya? Kalau foreigner, mungkin dia akan menang. Kita tengok most of this memang dia akan menang. So, peluang untuk kita punya jawab, kita punya niche. Boleh atau tidak? Nanti kita akan kerja. Boleh ditemankan kategori kategori foreigner? Boleh, ada masa lagi. Boleh. Hadiah berbeza. Tambah hadiah. Tambah hadiah. Kalau media nak tanya, boleh juga. Datuk, smart tanah tu akan ditutup dari pukul berapa sehingga pukul berapa? Dari pukul 3 pagi hingga pukul 3 pagi hingga 9 pagi. Maknanya 3 jam campur 5 jam. 8 jam. Maknanya by level you nak keluar daripada smart tanah. Okay. Kalau reporter nak berlari sambil mengambil gambar pun digalakkan. Don't worry. Celah-celah tu ada tangga boleh keluar. Lari-lari macam kita kan baru jalan ikut roller-roller. Ada tak acara-acara sampingan selain pada just larian pada hari ini? Pada masa ini tidak ada larian. Sebab kita fokus pada larian saja. Sebab urusan dalam roller ni ini juga banyak terawakan. Jadi itu fokus dulu. Akan datang mungkin bila dia makan. Saya juga mencadangkan tadi. Kalau boleh ada berpaya kan? Bersikal. Tapi tak boleh menampu larian. Sebab this is something, this is larian. And also is perumahan. Kalau fun lain, jadi tak apa-apa.
memandangkan cuaca atau dalam ruang tu dia akan rasa humid, rasa sikit, berapakah water station yang akan ada dan pada jarak yang berapa? Itu penting sebab menghidratkan di the permission can we have got 4-5 water stations, 2 in the deck and 2 in the upper deck and 1 at the 30 5 water stations on the road and at the finish that another water station. Yeah, right. Thank you. Betul, eh? Nah, setiap lebih kurang dalam 1.5 to 2 km lah, which is more than adequate. Itu juga itu bentuk juga di mana benda orang ramai baru COVID dan kita gerakan first time, kan? No second time. Selepas 10 tahun buat lagi ni dalam promo kalau lebih ramai yang yang lebih baik kita promo So, boleh tanya tentang smart ni ya? So, dalam speech tadi tu kata takut ngantuk kan, dia dapat mencegah kejadian bencana banjir ni, menyelamatkan kemusnahan harta antara 1.5 juta hingga 15 juta dan orang awam 16 ribu hingga 110 ribu. Itu dalam kejadian tempoh dalam sehari ke atau sebulan ke atau macam mana perkiraan tu? Dia bukan jumlah, setiap kejadian ini juga kejadian, dia per kejadian. Per kejadian. Ya berisah, plus minus. Low end, kalau di bukan itu boleh, kan? Boleh. Open event, buat kejadian banjir. Dan perlu orang ada sebenarnya itu sebenarnya daripada tujuan yang ada ni, ada kasih orang ada kuat promo musi, dia nak buat promo yang dia lagi tu. Once happen many times, they everything penuh dengan air. Boleh ni. Sekarang bagus sih kan? Tapi kita penuh dengan air. Kalau keadaan bahasa dipenuhi dengan air, sebagai lalu dengan air. Sekarang tidak ada. Itu maksudnya sebab apa? Jadi tidak terbasi ya. Dan kita ada video-video yang first dan second day pun untuk motor ada tapi dia punya detail lah dia luar dia detail buat satu di luar dia ada luar at night kalau bad good lah info masanya detail pun satu, dua, tiga, empat good info deck one, deck two air dalam bawah tutup pakai tidak sengaja telefon alert measure kan mati di dinding itu yang menteri sumber air negara China diberi negara China apa yang saya ring diberi interest even the putra mahkota Jepun pun diberi fokus sebab sebenarnya orang tak tahu ke fungsi sebenar dia multifunction. Itu soalan yang kita tadi anticipate. Saya cuma kata tidak mustahil. Boleh di copyright itu tempat lain tidak mustahil. Kita perlu lah. Haji ke perlu lah. Sekarang ni pun yang masih ada tempat-tempat yang banjir. Nah, ini boleh mention kepada kita. Ini banyak yang sebab. Kita sendiri konsumen. Saya dipahat pada Jepet, boleh kata hingga 200 mm pun jangan sampai. Tapi isinya local train ni, cuma dan sebagainya. Tak semestinya kerana, dulu isu dia kerana monsoon train. So smart tunnel bukan monsoon train. Tapi untuk yang kira-kira semasa banyak-banyaknya adalah local train. Daripada Kemantan yang membahas sebagainya. So, menurut saya tidak semestinya smart tunnel bagi
Dulu yes, tapi sudah tak selesai. Tapi untuk dari lain akan datang. Tidak usah ya, sebab pembangunan berjalan pantas kan. Itu kolam tu depan tu ya, kolam berempang depan. Jadi sekarang ni volume yang kolam berempang boleh tampung dalam 600 ribu meter batu.